Laju je dia jalan. Dia beli barang kan. Dia shopping dah laju je keluar. Lupa dia tinggal lah. Jom, jom. Ingatkan nak. Huyo, mama dia nak pergi mana tu? Orang tengok fokus bawa kereta ni. Jangan kacau. Tu tak boleh pandang kiri langsung. Okay, jom kita tengok kita pergi mana. Jom habiskan duit mempercantikkan diri biar suami makin sayang. Epile macam je. Oh, tengok tu happynya dia. Okey, ini ialah salah satu tips daripada saya kepada suami-suami yang tak tahu cara nak pujuk isteri tu. Tolonglah bawa beli barang makeup, pasti dia suka. Okey, jom kita lanjut. Ini ialah salah satu brand dari penyanyi terkenal iaitu Rihanna. Jadi kita nak try sesuai tak dekat kulit. Jadi mana lah tahu lepas pakai boleh jadi penyanyi terkenal pula lepas ni. Dia beli barang kan, dia shopping dah laju je keluar. Dia shopping kan laju je keluar. Lupa dia tinggal lah, jom, jom. Boleh pakai sanitizer sikit. Ini sanitizer. Jangan lupa sanitize. So kita nak balik dah, kita nak bayar tiket parking dulu. Dia dah shopping, habis duit pun penat. Lampu hijau dulu, jangan masuk.
hijau. Hijau deh. So. Tinggi lagi. Sekejap. Cukup lah orang bagi tadi. Jom, dah bayar. Mana kereta ni? Mana? Minyak pula. Macam? Ramai orang eh. Penuh tempat parking. Gaji dah masuk. Parking penuh, perut kosong pula. Jomlah kita pergi makan. Jalan depan straight. Jalan depan straight. Kesian dia nak langgar orang tu. Siapa mana? Tangan sampai tak ni? Tak sampai ni. Jangan lagi dia buka pintu. Sampai insyaAllah. Astaga. Sekali lagi tunjuk. Tapi okey tau. Ada pernah sekali ada kat tol, dia orang gelak tengok. Ni kak ni nak goreng ikan ke? Yalah, ini kan macam untuk goreng eh. Okay, ayo kita pulang. Dia pun dah kata sama jalan, terima kasih. Okay, cepat lampu hijau. Go, mama muda go. Laju. Slow je tengok dia bawa berapa. Tak sampai 40 pun guys. Yo, jauhnya dia pusing. Lebih selamat kan. Jauh banget sih. Yeay, kita dapat apa yang kita cari hari ini. Inilah dia. Yeay. Kita pun ada beli deep brow juga. Ini sangat sesuai. Yang suka berpeluh atau berkeringat, memang tak luntur. Jadi wajib cuba, tak menyesal. Sebenarnya saya dah cuba tadi. Memang sangat puas hati. Mungkin di next video saya akan tunjuk hasilnya. Kita ada beli lilin juga. Lilin ni bukan biasa-biasa. Sangat luar biasa. Tengok dalam kotak tu cantik je. Ini sangat sesuai bila pengantin baru letak dalam bilik, memang wangi je 24 jam. Jadi kawan-kawan bolehlah try. Inilah yang saya paling suka, ialah lipstick atau lip gloss. Di mana saya beli ada beberapa warna sebab memang berpuas hati warna dia dan hasil dia juga memang sangat cantik. Lip gloss ni membuat bibir kita gebur dan seksi. Dan berkilau dari jauh dah nampak. Mungkin masih tertanya-tanya macam bibi gelap, bibi pecah-pecah. Ini sangat sesuai. Jadi saya akan tunjuk di next video. Saya akan tunjuk di video yang akan datang selepas saya pakai dan sebelum saya pakai. Wah, lepas shopping lapar, jom makan kambing bakar atau steak atau steak, sama je, terpulanglah masing-masing nak panggil apa. Sedapnya lemak. Murahnya. Orang makan daging. Apa nama dia? Steak. Orang makan steak pakai pisau, kita makan pakai tangan.